Halo, welcome ya. Welcome Tiara. Makasih Mia. Halo, welcome ya. Wah, ikut-ikut aja itu. Pagi, Black Cafe. Halo, welcome ya. Makasih nih Play Cafe. Ini nggak selesai-selesai ya. Makin banyak nih sih sampingannya. Mempesona alat. Memikat salah satu alat kamu di desa raksasa. Oh, potonglah batang kayu di belakang rumah Paul. Berikan Etrika satu telur. Ini bisa sih tiga ini. Yang ini Emma ini belum, pepaya aku belum punya. Gerak-gerak cuaca, angin sepoi-sepoi. Pertama dapat apa Bang Pan? Wah, gak dapat apa-apa. Halo Mika Ai, welcome back viewers baru ya. Lihat baik-baik, udah pada senang sekarang ayamnya. Halo, welcome ya. Welcome Budum Kuning. Terima kasih adminnya. Dapat 9 Pak, habis. Habis apa? Wih, makasih habis ya, bulung makasih. Koin. Ini belum kebuka ya? Oh, jalan akan kebuka setidaknya dua raksasa dibebaskan. Makasih bunga mawarnya. Iya, sama dengan dia. Oh ini pemikatan, maksudnya apa ya? Gunakan batu permata, artefak atau fosil. Oh, bentar. Aku harus pakai batu permata berarti. Halo, welcome ya. Sorry. Welcome Kak Rose, terima kasih adminnya. Aku out dulu ya Bang, nanti balik lagi mau lanjutin. Oke Kak, ini Kak Ai, Kak Ana, oke deh. Selamat mencuci. Welcome Kak Rose, absen Bang.
Coba aku bawa ini. Bentar. Ayamnya beda warna ya? Satu warna hitam, satu warna putih ayamnya. Bang, ini bisa di Android. Oh, nggak bisa, Pangeran Semut. Jadi ini game PC ya. Kita bisa main ini di PC, Xbox, atau PS5, PS4, atau PS5 ya, lupa. Jadi nggak bisa di Android. Seru banget, open world. Iya, open world ini. Bertani open world, mirip Harvest Moon, mirip The Sims. Kita bisa apa namanya? Lawan monster juga. Nggak bisa, harus full ya, harus full sampai 100%. Ya udahlah. Weh, follow Mayan nih channel. Makasih Pangeran Semut. Welcome yang baru join ya. Aku lanjut ke laut dulu deh. Bisa naik hewan nggak bang? Kalau naik hewan kayaknya nggak bisa kalau naik hewan, karena di sini nggak ada hewan gede. Oh, mungkin kuda, cuman kuda sih yang bisa dinaikin. Cuman kalau mau dapat kuda harus beli. Jadi pertama harus bangun kandang kuda dulu, itu harganya 15.000. Terus beli kuda juga 15.000. Terus ngumpulin 30.000 ya. Sementara duitku masih 3.000 sekarang. Kayaknya cuma kuda sih yang bisa dinaikin. Mantap. Nama gamenya Coral Island, nama gamenya. Ini game buatan Indo ya, yang developernya ini orang Jogja developernya. Jadi kebanyakan di sini itu ada beberapa yang nama-namanya itu kayak Indo banget. Referensinya dari beberapa kata-kata bahasa Indonesia. Cuman masih belum bisa di HP sih ya, baru bisanya di PC, Xbox atau PS. Kalau di HP belum bisa. Mungkin kalau udah full rilis baru rilis di HP mungkin ya, cuman belum tahu juga. Duluan. Thank you.
Wih, makasih ya, makasih. Makasih kopinya, beli kopi. Wih. Aku buka satu. Ini Rabu ya harinya. Selada laut, dapat selada laut. Kang itu game apa ini namanya Coral Island ya? Oh iya, jadi nama gamenya ini Coral Island. Ini game PC, game lainnya ini mirip Harvest Moon, jadi kita bisa berkebun, beternak, sosialisasi sama penduduk. Cuman ini ada kita misinya, misi tambahan kayak menyelamatkan laut. Jadi ini aku lagi menyelam, membersihkan laut dari sampah-sampah ini. Satu lagi belum terbuka ini. Luas banget ternyata sampai sini ya. Udah habis aja ini stamina aku. Halo Bang Pan, halo Kak Tria, welcome Kak Tria. Kak Tria nggak nonton apa-apa ya, Bang Lupinya lagi pulang kampung. Kemarin kayak nggak ada Bang Lupi, kayak sepi ya. Udah habis aja ini stamina aku, aku balik dulu deh. Sun-sun kebiasaan itu Kak Tria. Semua momot Bang Lupi kecarian. Nah, Bang Lupi libur bingung momotnya ya, baru nyariin. Sepi tadi malam, nggak ada yang live. Nah itu Bang Lupi nggak live, sepi ya. Bentar lagi musim gugur ini. Oh iya, bentar lagi ada festival ini harusnya. Tanggal 27 kalau nggak salah festivalnya. Cuma lihat Butum Kuning doang. Oh, Butum Kuning malam live ya, Butum Kuning ya.
Siapa yang kena pinet? Harusnya aku sama Bang An live. Orang aku aja jam 9 udah tidur aku tadi malam ya. Oh Kak Ros, keben kenapa itu? Oh DM TikTok-nya ya, waduh. Kok bisa? Oh ada yang DM-nya bisa keben gitu, ada juga ternyata ya, baru tahu aku sih. Bulan lama juga ya. Bahasa chat orang sebulan. Chatnya lewat live chat aja. Bang ini koral yang harganya, iya bener Kak Tria, sekarang nggak tahu 265 atau 280, lupa. Iya bener itu Kak Tria, mau main juga ini Kak Tria. Mati 70 kali, main apa emang Gudum? Gak hilang, tadi ada. Ini lagi squat ya. Caem. Olahraga terus dia itu. Mau pengen main, soalnya kalau kalian gak ada live, mau live ini. Beli. Beli. Kayaknya aku perlu atur ulang sih ya. Biar nggak terlalu mepet nanti. Laut lagi deh aku. Ke laut lagi. Emang cocok sih wajib. Ini lagi harus. Lagi mulung. Mentalnya harus kuat sejak dini. Waduh, ini gua apa ya? Ada gua di sini ya. Bentar, yang satu belum kebuka ini yang satu. Ini emaknya nagih hasil kerja kerasnya aja ini ya. Disuruh bagi-bagi korun nanti.
Victorio, nah mau absen satu aja. Mana ini nggak ada? Komen tuh siapa ke filter, ada yang ke filter kah? Aku nggak bisa nangkep-nangkep ya. Apa aku perlu update jaring dulu kali? Airnya kebuka. Sini ya, arahnya ke sini dia. Nah udah balik kah kutum kuningnya? Dari play cafe yang kalau karunnya ya. Nggak bisa pencet A. Oh, inventaris penuh. Absen Bang Pan, halo Kak Intan. Kang Sul belum datang. Ujumaki Sulivan. Ini buang aja lah. Jam 22 staminanya masih banyak aja ini. Bentar. Ini guanya belum kebuka ya, gua 40. Ini belum sini. Buat pada datang nih, oh iya kah? Ada korun. Kok bisa ya?
ada bot gitu ya. Kalian jangan ambil orang ya, aku aja, aku lagi buka buat absen aja ya Katria ya. Peringatan stamina rendah terdeteksi. Udah bersih. Kita balik. Kita langsung tidur ya. Sepatu yang dapat banyak, emang ada? Gak kosong. Hujan musim panas semakin mendekat. Wih, makasih ya, makasih. Halo, well, makasih ya. Kak Tria, makasih Kak Rose. Wih, makasih ya, makasih. Masih 10, nah. Wih, pas banget lagi datang ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Oh, aku kayaknya ningkatin rumah dulu kali ya. Update rumah dulu. Sebenarnya aku punya kandang lebah, cuman aku nggak tahu cara menghasilkan madunya gimana. Ambil Bang Pan daripada kebut koinnya. Iya, aku nggak bisa. Yang butuh abu-abu nggak dapat, butuh abu-abu. Ini cuman berangin aku keluarin aja hilangnya ya. Bentar, ini ada telur, telurnya kecil ini. Telur besar. Oh,
Jose terlihat baik-baik saja. Aduh Retri, rajin-rajin sedekahnya ya nak. 2 menit aja waduh. Emang ada lagi Korun? Bentar, persembahan telur besar ya. Bisa telur bebek besar aja ini. Itu korun buat siapa? Bebas, siapa siapa cepat ya dapat Kak Intan. Ada event. Dorong-dorongan. Jangan sampai jatuh keinjak-injak nanti ya. Harvest Moon mirip Harvest Moon tapi bukan ya karena Natural Asia ya. Ini namanya Coral Island. Jadi di sini kita bisa berkebun, peternak mirip Harvest Moon. Cuman ini namanya Coral Island, jadi ini game buatan Indo. Mungkin desain awalnya mirip Harvest Moon sih ya. Kita nguping ini ya. Lihat dia sembunyi di balik pohon, dengerin orang ngomong. Ntar aku mau lihat misinya. Pemikatan alat belum potong batang kayu di belakang rumah Paul. Etrika itu yang mana ya? Erika apa Trika sih tadi? Erika berarti ya. Di salon rambut. Jam 9 laboratorium, jam 8 kita ke lab dulu deh. Siapa yang dapat nih? Tiara yang dapat nih.
punya Rika di sini. Berarti kita ke Paul ya, ke rumahnya Paul. Gimana rumahnya Paul ya? Di sini karena banyak banget warganya, jadi aku nggak hafal. Oh, di sini jauh banget. Kita suruh ngancurin ini enggak sih? Belah ngam... Oh, udah kan, gitu aja. Enggak bisa ya. Kita mana ini, bentar bang, jadi NVT bang. Yang apa Kak Tria yang jadi NVT? Nah, dibalikin tuh. Dibalikin ya. Nah, botnya siapa tuh? Ada akun baru kayaknya. Game ini namanya Coral Island ya, Baby Monster. Selamat pagi, bisa lagi welcome ya. Makasih Bang Sullivan. Baru nongol udah dipalakin ya. Ada Bang Bobi, halo Bang Bobi. Chatnya banyak yang kelewat ini, aku chatnya sorry ya, yang nanya-nanya sorry kalau kelewat.
Duh, udah hilang korunnya. Udah hilang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Ubi. Bentar, aku kalau mau upgrade rumah pakai apa ya? Harganya 5.000 koin sih, cuman aku belum punya. Koinku 3.700. Batu sama batang perunggu ya. Jadi aku nyari batang perunggu lagi nih. Batang perunggu 10. Halo Kak Divka. Hari terbang tinggi. Bentar, kalau upgrade jaring aku butuh berapa ya? Event apa ini? Udah beli ayam, udah. Udah beli ayam 2, bebek 2 aku kemarin. Wih, ada korun lagi tuh. Makasih banyak ini korunnya. Nama keponakannya Minato ya, nama keponakan Wataru. Jangan-jangan Wataru ini kakeknya Naruto. Kakeknya Naruto. Minato mirip kamu dan kembaranmu loh. Oper-oper hasil korun. Nah. Itu alis bawa keranjang buah gede banget. Nah, itu Suki juga itu. Jadi alis sama Suki kembar ya dia. Lanjutkan usaha keluarga menyediakan jasa untuk warga setara tahun. Kalipati kelp perak 5.000. Mal-mal banget, jadi 5.000 kayaknya aku update rumah dulu deh. Up 5.000, habis update rumah baru
baru jaring, habis itu kapak, apa namanya, sabit, kapak. Ini lama tumben ya. Korunya lama, korunya. Ini kemana sih, aku ke bawah berarti ya. Loh, ini dia jatuh ini. Ini kenapa nggak kebuka ya dia? Ternyata aku udah bisa masuk. Kasihan Kak Tria nggak dapat-dapat ya. Waduh, aku juga kelewat ini. Kok bisa ya? Kok bisa? Yang dapat buat semua? Oh, sering juga ternyata ya. Ya cuma di sini ya udah deh. Dark sistemnya. Kok bisa gitu ada buat masuk?
Waspada, Bot. Aska Azam, terima kasih udah follow. Mas pamit, dia mau OTW pulang soalnya. Oke, dia hati-hati di jalan, Bang Ubi. Oh, cuma sehari ya pulang kampungnya ya. Kemarin Bang Ubi nggak live, kayak sepi TikToknya. Seru kalau nggak ada Bang Ubi. Nah, wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih kopinya Bang Sulipan. Wih, makasih ya, makasih. Stamina rendah terdeteksi. Oh, kayu keras bedanya apa ya? Akhirnya dapat 2. Aku masih kosong aku. Itu apa sih yang di pin itu? Jangan ini.
Wah, staminanya minus 9. Nggak bisa lari lagi ini. Oh iya, aku lupa musiknya ya. Kayaknya nggak ada musik dari tadi kan ya. Satu jam main. Minus 15. Oh, minus 15 pingsan. Baru tahu aku. Bang, mau nikahin siapa, Bang? Ratih apa Karen? Bentar. Ratih Karen itu yang mana? Malah aku nggak tahu ya. Musik masa yang mana aku nggak tahu musik masa. Paling ini sih antara Eva, Alice, atau itu Putri Miranjani. Saatnya turun. Saking ngasihnya komen sampai lupa nggak ada musik dari tadi. Nah kan. Eva sama Alice istri sejuta umat. Nah. Panggil saya paman. Udah. Kalau aku sih Zarah bang, soalnya sangar dan pakai kerudung. Iya sih Zarah ya. Dia kayak petualang kan Zarah itu. Ada lagunya bahaya Mas Pan mulai mengantuk. Baru mulai lagunya udah ngantuk aja. Siap-siap tidur ya, nggak apa-apa siap-siap tidur ya. Ini lama juga dia mandi di sini ya. Udah full ternyata nggak bisa naik lagi lah muter-muter aku. Tadi siapa Karen? Wih, makasih ya, makasih. Kayaknya aku belum ketemu Ratih sama Karen ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Iya, aku belum ketemu Ratih sama Karen. Wih, makasih ya. Spoiler dong, nanti ketemu orang hutan. Oke deh, makasih Isa. Wih, makasih kopinya Tiara. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Oh, Ratih itu. Bentar. Kita bisa di
pindah-pindah ya Merfolk, Putri Miranjani. Tapi kita nggak bisa deketin Duyung ya, masih terkunci ini. Hati-hatinya masih terkunci. Kayaknya aku pernah ketemu sih Raptih itu. Kalau Karen kayaknya belum. Raptih itu jualan di kapal kan dia, di kapal gitu kan dia. Perahu kecil lah. Cocok jadi istri kedua. Emang bisa nikah? Emang bisa nikah dua kali di sini? Ntar kayaknya lebih butuh perunggu sih daripada perak. Aku mau upgrade rumah dulu sih. Emang mau nikah dua kali bang? Ya di gamenya ya. Ya tadi tanya, Rati cocok buat istri kedua, katanya tadi itu. Nah aku tanya emang bisa nikah dua kali. Gak tau ya, padahal ini musiknya udah aku install, cuman nggak bisa nyala sendiri dia. Harus aku mulai ulang musik di sini. Mudah-mudahan bisa. Jadi nggak bisa ya. Minimal sama mermaid lah satu, yang satu lagi. Nah, kalau mermaid ya jelas putri ya, Putri Miranjani. Dipar sih dipar. Cara save game HMPT Angel gimana bang? Langsung aja ke buku kan? Cara save Harvest Moon kan biasa lewat buku di diary, save diary di samping itu. Ntar aku fokus deh, baru lantai 6 ya ternyata. Nah, pause gimana? Senja dari guild juga cakep bang, udah ketemu. Oh udah, kalau dari guild, aku udah ketemu dari guild. Iya itu bingung kalau dipikirin satu-satu ya, kalau disuruh milih emang bingung biasa. Jadi ya udah pilih yang paling cantik lah ya, Alice, Eva. Gak bisa, oh kalau itu harus ada settingannya sendiri sih, kasihan ya kalau pakai save state itu harus ada settingannya sendiri. Itu tergantung pengaturan kontrolernya. Aku nggak lagi nggak mainin, jadi aku nggak bisa nyontohin ya. Ya ini satu lagi padahal. Apa aku pingsan ini? Lobby.
Lihat peta, halamannya ada blank warna hitam di atasnya. Ya aku nggak paham, coba di SS kapir. Di SS kirim ke aku aja ya, kalau di ngomong kayak gini aku nggak paham kayak gimana itu. Coba di SS aja dikirim ke aku gitu. Peringkat kotanya naik ke D, dari F E ke D ya peringkat kotanya. Benih baru di toko, dekorasi baru di toko, pakaian baru di toko. Benar banget. 400 poin prestasi. Di TikTokku kirim aja DM TikTok. Besok ada festival pembersihan pantai besok ya. Bawa teh hijau, bawakan Paul teh satu teh hijau. Aku nggak punya. Ini misinya udah selesai, kok masih centang ya? Aku harus ngomong ke Paul kah? Landak laut landak ini tipe ya, kuda laut landak yang benar ya. Ini hujan jadi ayamnya nggak usah dikeluarin. Ada mak-mak mau ikut, siapa tuh mau ikut? Waduh, setelah satu pin gue langsung end live. Kenapa nggak dilanjut Bang Erha, Bang Kudung Kuning? Wih, makasih ya, makasih. Sorry. Lupa maklum. Bentar, ini buka nggak ya? Jam 9 bukanya ya dia. Salah sebut nama, untung nggak ada orang. Bentar, aku mau buat batang perunggu dulu deh. Kayaknya aku nambang batang perunggu dulu buat upgrade rumah.
Mak sapa tuh mak peleng. Gak denger lagi. Jangan ke sini. Yang di sini ya kita masuknya. Gak denger lagi nah. Oh, aku bisa dapat fosil juga dari tambang ternyata. Jadi fosil itu nggak cuma di laut, ternyata di tambang juga ada ya. Ngapain masih aku pukul-pukul? Sudah terbuka itu. Ketinggalan ah, nah ketinggalan apa ayo. Kenapa tuh? Coba tanya Budung Kuning ketinggalan apa tuh. Berapa ini 16 berarti aku udah bisa buat 3 ya, udah bisa buat 3 sebenarnya. Cuman udah aku punya Bang Pan kok tambah ganteng nih. Jadi itu cosplay Bang Arnold ini ya tiara ya. Itu game apa namanya? Bang main di PC. Iya ini aku mainnya di PC ya. Jadi nama gamenya itu Coral Island. Di tambangnya ada monster ini. Ini mirip Harvest Moon, bisa beternak, berkebun, sosialisasi sama penduduk, menambang, memancing. Cuman di sini kalau kita nambang kita lawan monster nanti ya. Minimal salting dikit lah. Baju. Kok bisa aku hancurin di sini kota-kota ini? Oh ini si siapa namanya? Oh ada celengan ya, ini dekorasi. Blangkon, wah bisa beli blangkon kali ya. Halo, welcome ya. Prihatin dia namanya. Welcome Kak Pinaki, terima kasih adminnya. Thank you.
Loh, perasaan aku punya. Oh, batang perunggu beda ya. Batang perunggu sama biji perunggu beda. Empat. Ntar aku butuh kelp perak kayaknya, kelp perak. Oh, aku udah punya saripati kelp perak 18 ya. Game berbayar, iya benar, game-nya berbayar sih. Halo, welcome ya. Welcome Bang Hardi, terima kasih punya. Kondisif. Ini kita bisa naik tim pohon ya. Ada event. Katanya mau nonton aku. Oh, butuh kuning lagi live kan, butuh kuning. Sapinya keluar, sapinya. Sapinya keluar kandang. Kecepatan waktunya masih 100% pantas, cepat banget udah. Tidur sambil dengerin Gedum Kuning live ya. Thank you.
Tidur aja dulu sekarang. Lumayan nanti kan. Jangkrik. Nah itu. Beneran nggak tidur itu kalau live, nonton live dari pagi sampai sore. Besok aku upgrade inilah ya. Oh, besok tutup, besok ada festival ya besok ya. Main Cat Mario. Emang main Cat Mario. Stres ya sih main Cat Mario. Dapat apa ini? Bentar. Dapat kursi Jawa ya, kursi Jawa. Kenapa namanya kursi? Sama meja kecil Jawa. Tempat tidur Jawa. Kenapa harus ada Jawanya sih? Stress ball. Kursinya punya suku. Nah, kursi, meja, kursi, tempat tidur ini lengkap. Punya suku semua. Coba bisa aku taruh. Kita punya dua tempat tidur ya, tempat tidurnya dua. Tapi stamina aku full ya, udah aku habisin stamina dulu deh. Hampir gila. Itu gamenya buat stres emang itu ya. Padahal katanya mah izin. Nah. Wah, tersembunyi di dalam minyak-minyak. Nah, install PSX, main sim PS1 aja tuh. Gua dapet lah. Battle itu yang aku cari lah. Ubur-uburnya. Ada Bang Anot di sini. Welcome Bang Anot.
Gimana Bang Arnold, chatting ulang atau enggak? Ada tetap lanjut. Oh, jadinya ngulang, waduh. Udah musim gugur lagi ya. Malah ngulang. Ih, makasih Bang Arnold yang baik hati dan ramah ya. Ulang orang voting 100%. Kepiting biru. Pasti sih, pasti voting 100% sih kalau ngulang. Apalagi Bang Arnold yang ngasih voting ya. Pasti pilihannya 100% ngulang. Lagian siapa suruh voting. Jadi disalahin sendiri kan. Kita kesini ya, kesini tutup, masih ketutup. Ini aku lewatnya mana ini? Masih ketutup semua. Mana aku butuh skalop raja tapi nggak dapat ya. Inventaris penuh. Kok masih ketutup semua, terus aku lewat mana, ke atas atau ke atas? Ubur-ubur Atola. Nah, di sini ya, sisa sini berarti. Bang, mana ketua berbibitak waktu? Tapi Napi mungkin olahraga ya, dia biasanya Sabtu Minggu olahraga dia. Aku balik lah. Bang Pan tutor ganda. Kenapa tutornya itu terus, Bang Arnold?
Aku punya dua kasur nih, Bang Arnold. Punya dua kasur ya. Pertanian level 4, orang-orangan sawah biasa. Wih, aku orang-orangan sawahnya udah naik ya. Dari orang-orangan sawah apa ya tadi namanya? Buat dua istri ya, waduh. Hari ini ada festival di kota, jangan lupa mampir. Oke deh, ada festival ya. Kerajinan kayu serat getah 11x11. Nah ini lebih lumayan sih daripada orang-orang sawah yang ini ala kadar 5x5. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Welcome Ara, terima kasih. Wih, makasih ya, makasih. Langsung di spam, makasih banyak ya Ara. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih Ara. Makasih. Bang, biji perak gimana dapatnya? Kalau biji perak itu ya, harus ngebuka pintu yang makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, ngebuka pintu yang bumi itu, Bang Arnold. Wih, makasih ya, makasih. Jadi harus selesaiin dulu misinya. Makasih ya, makasih. Jadi tambang yang pertama itu kan ada 40 lantai. Makasih. Nah itu selesaiin dulu sampai lantai paling bawah. Makasih, nanti kalau udah sampai lantai paling bawah, baru deh kebuka nanti. Makasih ya, makasih. Gua barunya kebuka. Wih, nah di gua baru ya, itu dapatnya. Wih, makasih ya, itu biji yang biru. Makasih ya, makasih. Yang apa? Perak. Nah itulah perak ya. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Iya, di gua baru nanti guanya ada dua nanti. Festivalnya jam berapa sih? Pembersihan pantai jam 9 sampai jam 14 ya. Game apa namanya? Coral Island ini Z ya. Nama gamenya Coral Island. Kapan kok bisa lanjut? Kita ikut festivalnya nanti aja ya, nanti festivalnya nanti kita beres-beres kebun dulu. Oh, bentar. Tadi ada info harusnya naik, nah pertanian naik ya. Kesempatan untuk tanah berair untuk tetap disiram pada hari kebun. Kesempatan untuk memanen tanaman ganda. Nah ini sih mending tanaman ganda. Walaupun cuma 5%, ayamnya kita keluarin. Jadi di sini enak, tinggal pencet lonceng, nanti kebuka ayamnya turun sendiri dia. Ayamnya keluar sendiri. Ada ayam hitam, ada ayam putih. Nah, waktunya kita ambil telurnya. Telur bebek besar. Bisa aku persembahkan ini.
beli ayam sama bebek dong. Nah, pengarnot aja ngulang, pengarnot. Voting 100% katanya ngulang. Mesin mayones terbuka, mesin mayones terbuka ya. Kita dapat mesin mayones. Lainnya mah dipakai untuk kuburan massal saat itu siapa yang meninggal Bang Arnold. Mesin mayonesnya aku taruh sini aja deh. Kita coba buat mayones. Oh, cuma bisa satu-satu ya, nggak bisa dua-dua ya. Akhirnya pakai batu-batu udah macam kuburan. Eh, dibuat kuburan beneran. Dipakai dibuat kuburan beneran dong. Ini tutup semua ya karena festival tutup. Oh, buka sebenarnya. Rajin kayu tutup hari ini. Padahal aku mau upgrade rumah, tapi tutup ya udah besok aja berarti. Laboratorium tutup-tutup semua sih, hampir tutup semua ya. Aku ambilin orang-orang sawahnya, aku jual aja karena aku udah bisa membuat orang-orangan sawah biasa ya. Simpan dulu sprinklenya. Tahan aku. Ya kabur. Jam 9. Sebenarnya di laut dalam udah lumayan banyak sih, kita banyak dapat artefak di situ. Ini Joko mau ke pantai nih. Aku udah mulai nge-lag sih ini Bang Arnold, udah mulai patah-patah kayaknya ini.
Nama gamenya Coral Island, ini Muhammad Iqbal. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon ya. Kita bisa berkebun, bertani, beternak, terus menyelam, memancing, banyak sih di sini. Bisa di HP, kalau di HP belum bisa karena ini game PC, jadi baru bisa di PC sekarang sih. PC, Xbox atau PS5 ya. Kalau di HP belum bisa, mungkin harusnya update-update berikutnya bisa di HP mungkin ya. Karena kan seru ini gamenya. Kalau di HP pasti banyak yang main kalau bisa di HP. Kita ke pantai sekarang ya, ada festival numpang tidur, nyaman nih kayaknya. Welcome Kak Jesslyn Clarissa. Selamat tidur, nggak apa-apa, di sini santai ya. Kita ikut festival pembersihan pantai ya. Jadi di sini kebanyakan festivalnya itu tentang alam-alam gitu sih. Musim spring itu festivalnya menanam pohon karena hutannya mulai gundul. Yang musim summer, musim panas ini festivalnya pembersihan pantai. Karena ada renang. Kita balapan renang kah ini? Karena pantainya ini kotor, jadi banyak sampahnya. Jadi ini festival pembersihan pantai. Iya, Bang Anot udah event ini. Dia udah musim gugur soalnya kan. Udah ngelewatin aku dia. Nah, kita ajak ngomong orang-orang dulu. Ini dia foto-foto. Si Nina dia foto-foto ya. Ngulang bang dia dari awal. Nah, iya bang Arot ngulang dia. Gara-gara banyak yang kelewat. Tapi itu panas waktu. Apa yang periksa api sih. Kita bisa belanja baterai ya. Aku perlu baterai sih sebenarnya. Cuman duitku buat. Nah ini murah sebenarnya ya. 100 kelp cuma 120. Soalnya udah jauh sih ya, udah sampai musim, udah dua musim dia. Ayo gibahin. Oh ini Karen ya, tadi yang dibilang. Oh ini Karen, si Karen itu tadi ya. Yang dibilang siapa tadi ya? Sama Reina. Kebeli lagi, kepencet aku atuh. Kepencet. Stelan petani buffer fish. Mau ngajak ngomong tapi malah di sini belanja ya. 2.500 lagi. Padahal duitnya mau buat update rumah itu.
Dua lagi bajunya. Ini enggak bisa aku tangkap ya. Lost state, Bang. Oh iya, kita ulang aja kali. Aduh. Iya, ngulang harus dari bangun tidur ini. Yaudah lah. Ini gimana aku mau mulainya? Tadi perasaan ada bagus-bagus, seru-seru tadi lombanya. Latihan, kita latihan tarik tambang dulu. Harus cepat ini. Susah. Wih, menang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bentar, kita lihat imbalannya dulu. Dapat tali, wah lumayan dapat tali sama uang 500. Ini kita sendiri yang narik ini. Oke, menang ya. Coba kita ikut lagi bisa nggak ya? Harus nahan, pencet AA terus ini. Timku udah habis staminanya. Hampir. Udah menang gak sih itu? Udah lewat. Gak bisa tidur. Oh, cuman dapat sekali hadiahnya. Hadiahnya cuman dapat sekali bisanya ya. Tadi aku lihat ada festival renang di sini. Kita latihan dulu. LB itu yang mana sih? Bentar. Loh, aku kok tiba-tiba di sini? Ya harus muter dong. Festival apa namanya? Festival pembersihan pantai. Nama festivalnya pembersihan pantai ya. Coba latihan lagi. Harus ini ngerusak stick sih ini. Kita ngerusak stick sih.
Kalian kedengeran nggak cetek-cetek-cetek itu? Bundaran tengah tadi yang kayak kartu, iya bener buat mulai festivalnya ini kan. Ini kan ya buat mulai festivalnya. Cuman aku ikut mini game-nya dulu. Lumayan kan dapat 500 ini. Aku kebuang 2500 tapi dapat 1000 lah ini harusnya. Ya isi gampang lah, langsung menang. Lumayan dapat 1000 ternyata. Jadi kita langsung mulai aja festivalnya ya. Mini gamenya udah selesai, cuma 2 mini gamenya. Giliran nggak ada Kak Sherly beli baju. Nah, kemarin padahal Kak Sherly yang minta-minta beli baju terus ya. Gimana lah ya. Ya, ada duyung lewat ya. Ada duyung lewat ya. Festival udah berakhir. Langsung menyelam nggak sih? Oh, kita langsung balik ke rumah ternyata. Langsung 21 dong. Langsung jam 21 ya. Ntar aku cek. Aku udah jual apa aja ini. Banyak ternyata yang aku jual ya. Jual kali ya setelan bajunya. Taruhlah mana? Kita taruh di lemari biar nggak menemuin tas. Ke laut bentar lah. Besok hari Minggu ya, hari Minggu banyak yang tutup sih. Thank you.
Ini sampai tanggal berapa, Bang? Sampai tanggal 28 kali ya? Sampai tanggal 28 sih, satu musimnya itu 28 hari. Bukannya yang satu udah kebuka, kenapa belum kebuka ya tadi tulisannya? Oh, ini ketutup ya. Ini muter-muter ini. Jadi besok itu udah hari terakhir musim summer, musim panas ya. Habis tanggal 28 udah tanggal 1. Landak laut landak, sebenarnya ini tipu sih. Nama aslinya kuda laut landak, cuman jadi landak laut landak. Di sini kalau nggak ngabisin stamina kayak ada yang kurang gitu, kayak sia-sia. Jadi kita habisin staminanya sampai malam ya. Tentang bisa mandi, cuman ini kan udah malam. Udah pada ketiduran nih kayaknya. Wih, makasih ya, makasih bunga mawarnya. Ya udah jam 00. Menang-menang musiknya enak, nah. Lumayan dapat banyak nih aku ya. Menyelam level 7. Panel surnya. Musiknya belum sampai ke tutor masak ya. Ulang tahun Yuri. Besok cerah. Untung duitnya langsung balik ini 1000 ini. Temui aku di pantai barat tempat menyelam besok malam, sampai jumpa jam 6 sore. Thank you.
Gak bisa tidur ya. Tidur tidur harus main Cat Mario. Sudah dipersembahkan, oh, aku harus mempersembahkan mayones juga, teman. Oh, yang warna hitam ini Dadut ya. Dadut. Cuma bisa 4. Iya. Sekarang cuma bisa 4 sih. Cuman kalau aku upgrade nanti bisa jadi 8 kalau aku upgrade. Tapi sekarang masih 4. Tutup ya, bukanya jam 9. Pandai besi tutup, laboratorium buka jam 8. Iya, bisa di-upgrade. Nah, tadi ada misi apa ya? Ini di mana sih? Ini ada 4 di sini. Game apa ini kak? Ini namanya Coral Island, Aulia Healing, Aulia Hilmi. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon ya, mirip Harvest Moon, mirip apalagi The Sims. Kita bisa berkebun, beternak, sosialisasi sama penduduk, itulah ya. Terus ini kita misinya membersihkan lautan. PC ya, bener ini game PC sih. Banyak banget sampahnya ya. Thank you.
udah jam 9 ya. Takut kan? Banget ini ya, minyaknya sampai sini. Ini dua di sini, berarti harusnya udah semua ini dua ini. Ini kenapa nggak jalan-jalan ini satu ini? Masih ada yang ketutupan kan? Ingatan stamina rendah, kita balik dulu deh. Lagunya slow banget. Kita ke bentar, apa ambil bahan-bahan dulu buat upgrade rumah ya. Buat upgrade rumah pakai apa sih? Harusnya kayu, batu. Serat. Enggak, aku punya biji perak. Ada event sama Joko.
main masuk ke sini dan langsung pengen ngambil alih ini itu. Bisa-bisanya loh, lancang banget. Ya iya sayang. Ini si Jokonya lagi nungguin makan siang. Arci anak lanangku, sini gabung. Enggak, makasih. Enggak mau makan. Mereka makan siangnya pancake ya, nggak makan nasi. Padahal orang Jawa ini. Yang kita tahu sekarang kita kelupaan sirup maple. Ini ortu si karakter ya bang, bukan ortunya karakter. Jadi ini kayak apa namanya, tetangganya ya. Jadi ini ada Pak Joko sama Dinda, Bu Dinda. Anaknya si Archie ini. Archie ini anaknya, kalau ini ponakannya. Mereka tukang kayu di sini, jadi kalau kita mau upgrade rumah, beli kandang, harus ke sini. Ini kalau kandang ayam, lumbung, harus lewat sini sih. Coba peningkatan rumah. Pas ya, duit 5.000, kayu, batu, batang pinus. Konfirmasi. Bisa nikah ini. Jadi semua yang ada di Harvest Moon ada di sini juga. Apa ya yang di Harvest Moon nggak ada di sini? Kayaknya Power Berry kali ya. Power Berry nggak ada di sini. Ini kayak pemandian air panas juga ada. Nambahnya 6 sekarang. Sebelumnya kan 4-4, sekarang udah 6-6. Kita nggak bisa ikut bersender kayak gitu ya, senderan gitu. Lah jadi makin cepat ini pulihnya. Ngapain ya habis ini kita lanjut ke laut atau ke tambang aja ya.
tambang aja deh, aku ke tambang deh. Nyangkut tadi di sini aku. Halo semua, halo Kak Sherly. Habis pulang kerja. Oh, baru pulang kerja. Ini aku udah beli baju ini Kak Sherly, tadi kepencet soalnya. Kepencet jadi kebeli baju ya. Aku bisa jual manual kan di sini. Oh, jadi aku bisa jual manual. Enggak perlu aku jual di. Gak perlu aku jual di itu apa namanya, di bin, tapi bisa jual manual ya ternyata ya. Ini aku bisa nabang pohon ini gak sih? Oh bisa. Gak inventaris penuh tapi. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Kak Sherly. Sampahku udah banyak banget, 999 hampir kali 4 ini sampah, 999 kali 4. Jadi gamenya apa Bang? Lupa nama, kok nama gamenya Coral Island ya? Coral Island Kak Marni, Coral Island, Island, Coral Island. Beli baju baru ya, beli baju baru ini. Kepencet tadi. Kepencet kebeli ya. Ya udahlah ya. Kita masuk gua air. Terpaksa ya. Ini ada manisan biji pohon ternyata. Aku tabrak aja hancur ya. Ini mulai susah sih. Batunya mulai keras-keras ini. Apa ya? Ini bukan monster.
Bukan batu juga. Monsternya ngeblak, monsternya. Ada monster baru di sana. Mana ini lubangnya, nggak dapat. Ini kena racun aku. Lebahnya dia ngasih damage DPS ya, jadi kena racun. Lagi nih, mana ini tangga turunnya? Jadi terpaksa aku pakai tali ya. Mana talinya? Nah, aku bawa lagi talinya. Ayam back, welcome back ke Ana. Thank you.
saripati air. Dapat daging tangguh. Kalau kritikal langsung mati monsternya. Kita balik lah ya. Udah kebuka lift sampai level 25, 15 aja. Ini masih 4, kurang 1 lagi deh. Ini udah 9. Ini kenapa ada di sini ya? Ntar aku coba ke persembahan dulu. Kuil Danau. Ini kurang 1, ini kurang 2 ya. Yang sayap ini dari mana ya, sayap kelelawar ini aku belum dapet. Belum lihat monsternya. Kerang skalop raja ini aku belum dapet ya. Ini susah, langka semua ini. Balik. Tidur ya, tidur. Kita masuk ke musim gugur. Nah, welcome back Kak Tria. Siapa ini Bobby ya? Dia punya banyak rencana.
Kenapa ini sombong banget si Bobby ini ya? Nah layu orang ganti musim. Kayaknya ada kompetisi ini ya, mirip si Juri Masa HM. Nah. Kompetisi Ayo Festival Panen. Oh, Festival Panen ya. Oh, dia dari kota Teluk Beluga namanya. Teluk Beluga dan kota Stalet saling berhadapan. Dan petani jagoan ini, Jeff Smith, menilai apa yang kita pamerkan. Oh, tanggal 15 musim gugur. Tawa dia. Kalau aku lihat kalender festival panen karnaval musim gugur. Di sini banyak yang ulang tahunnya double-double, banyak yang sama ulang tahunnya. Kok ini ada batu? Ini ada rumput. Wih, makasih ya, makasih. Makasih nasi lemaknya, Butum Kuning. Baru bangun kah ini Butum Kuning? Apa itu? Apa yang mana? Yang mana Tiara? Aduh sih, kono ke Agus nanti habis ini wih. Suruh mandi ya. Toserba bukannya jam 9 ya. Aku mau beli, langsung mau beli bibit sih sebenarnya. Nah, pisangnya mati nih. Kirain aku bisa
pohon pisang nggak bakal mati. Ternyata mati ya pohon pisang ya. Bisa mati ternyata pohon pisang. Mungkin karena musim gugur ya kali ya. Aku nanamnya dari musim spring sih. Keluarin ayam. Oh, udah nambah satu hatinya. Gak bisa kita tabrak. Nah itu apa? Ah ini mayones ya. Ini mesin pembuat mayones. Mesin mayones. Tiap masuk masak loncat. Sebenarnya aku buat pintu di sini. Cuman aku tutup jadi loncat aja. Loncat-loncat aja di sini. Ada pintunya, aku buat gerbang. Aku pindah kali ya gerbangnya. Lebih cepat loncat ya, makanya aku lebih loncat daripada buka-buka tutup. Cepun. Labu, aku nggak punya labu. Pintunya arahin ke kamera. Oke deh, pintunya arahin kamera aja ya. 12.000 mahal. Cranberry. Cocok sambil nonton live-nya Bang Pan. Kenapa Kak Tria? Oh, makan Kak Tria. Jadi mereka tiap ganti musim bajunya juga beda ya. Tiap ganti musim bajunya beda-beda. Order. Wih, makasih ya, makasih. Banjarmasin berapa hari sampainya? Wih, nah, Kak Tria di Kalimantan juga itu, Kak Tria. Gimana ya, Kak Tria kalau tinggal? Makasih ya, makasih. Welcome, Kak Tasya. Terima kasih, Kak Tria. Makasih ya, makasih. Makasih ya, Kak Tasya. Wih, makasih ya, makasih. Lempar satu-satu. Wih, makasih ya, makasih.
Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Tasya. Sama Rinda sama Banjarmasin. Jedas ya Banjarmasin Kalsel sama Rinda Kaltim ya. Jauh, iya jauh sih. Ntar aku cek dulu tak sesajian musim gugur ini. Trompet hitam, ara, anggrek, labu, beras. Berarti aku harus nanam beras sama labu. Trompet hitam ini ntar aku cek. Jadi yang harus aku beli yang mana ini? Padi sama beras sama nggak sih tadi? Padi itu hasilnya beras kan? Anggrek labu. Jadi aku beli labu 8. Cukup. Ini makin banyak fiturnya, makin terbuka, aku makin nge-lag ya. Fiturnya aku makin patah-patah ini. Udah habis duitku, aku mau mencahin batu-batu ini nggak bisa. Nama gamenya Coral Island, Kak Kuru-Kuru. Main di mana? Mainnya di PC ya? Ini game PC atau laptop? Aku punya benih labu, nggak usah beli harusnya ya, punya sendiri padahal.
Ntar aku kemana ini? Ya, selesai, selesai. Aku mindah ini dulu deh. Loh, kok cuma separuh? Ayamnya keluar. Ayamnya keluar. Ini gimana? Aku nggak bisa angkat ayam lagi. Ada Bang An, iya Bang An, welcome. Oke, gua tunggu aku rapi yo, ben sekalian honeymoon, wi. Tapi hotspotku nggak bisa, waduh, kenapa nggak bisa tuh? Kita suruh balik dulu ayamnya ya. Bentar. Ini gimana cara ayamnya biar masuk, weh? Ini ngebug lagi. Ya ini di ayamnya keluar. Aduh, aduh. Udah selesai-selesai, mesin mayonesnya lama banget buatnya. Coba langsung aja deh. Loh, aku punya mesin mayones lagi ternyata. Ayamnya harusnya masuk sendiri nggak sih? Ayamnya keluar, aku nggak bisa masukin ini. Duitnya nol, ayamnya iya nggak bisa diangkat ayamnya. Apa
Pagi Bang Ivan. Welcome Bang Ivan. Sehat, alhamdulillah Bang Ivan. Gimana Bang Ivan kabarnya? Karena tidak bisa diangkat Bang, keluar masuk pakai bel. Auto masuk jam 3 sore. Oke deh. Mau selesai ya. Gantian nanti sama Burung Kuning ya. Oke, makasih Kak Nas. Bingung aku. Auto masuk berarti mereka kan ya, auto masuk. Kirain kalau enggak di bel nanti enggak masuk mereka. Ngeframe ini. Mulai berat ya, karena selain mapnya makin luas, fiturnya makin banyak ini. Jadi aku makin ngeframe, kayaknya aku turunin. Cukup keluarin aja, nanti jam 3 masuk sendiri. Oke deh, makasih infonya Kak Nas. Oh, jam 3 masuk sendiri berarti. Karena kalau di Harvest Moon itu kan nggak ada bel, harus diangkat ya. Di sini ada bel sih. Cuman tadi udah aku bel-bel, nggak masuk mereka. Nggak dapat-dapat sih. Apa harus upgrade dulu kali ya jaringnya ya? Apa upgrade jaring yang harganya 5.000 upgrade jaring. Ada yang terkurung lagi di sini. Udah jam 8 ya. Kerang skalop perlu, aku nyari kerang skalop raja buat persembahan tapi nggak dapat ini kerangnya. Easy pull.
Teles main sabar. Channel family friendly. Waduh. Mayones, buat mayones lama juga ternyata buat mayones. Ini aku belum bisa mecah fosil-fosilnya karena duitku belum ada ya, duitnya masih nol. Bentar. Di sana ada kompos, namanya kompos. Kita ada mesin buat pupuk nggak ya? Jadi nggak usah semua kasih pupuk. Benih liar ini aku bisa tanam ya. Kanas masih ada nggak kanas tadi? Ini ngebug dia ayamnya. Nah, udah masuk sendiri mereka akhirnya. Udah masuk semua. Bebek ya. Ya itulah bebeknya ya. Aku pengen buat jalan sebenarnya. Bang Pan semalam ada yang ngaku-ngaku jadi Bang Pan, siapa?
Cibutung kuning pas live. Waduh, Cibutung kuning. Udah deh, tidur ya. Aku tidur. Peternakan level 2, kebuka lagi mesin mayones. Dapat 1000 lumayan. Mahal mayones. Harganya 100 sih. Udah selesai ya, udah selesai. Oke deh. Jadi sampai sini dulu live hari ini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah meramaikan live, yang udah give, yang udah bantu tap-tap. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar selalu dan diberi kesehatan untuk kita semua. Sampai jumpa besok ya. Selamat beraktivitas, happy weekend, bye-bye semuanya.